pemberian obat-obatan terlarang pada masa penculikan itu sudah merusak fungsi tubuh dan saraf Ibu Nadia. Dan kerusakan saraf tersebut bisa berakibat fatal. Mungkin om, saya nggak mau mama lumpuh. Kak, kamu jangan emosi dulu. Kan dokter bilang itu baru kemungkinan. Masih bisa diatasi. Terus gimana kalau nggak bisa diatasi? Kan kasihan mama om. Mengingat kondisi mama sekarang, sebaiknya berita ini jangan kita sampaikan ke mama. Maksud om, kita bohongin mama? Bohong demi kebaikan, Kak. Buat apa kita bikin mama makin stres? Nanti malah menghambat proses pemulihan mama. Tapi kita harus cari jalan keluarnya, Om. Mama harus kita pindahkan ke rumah sakit yang lebih canggih. Pokoknya kita cari cara supaya mama nggak lumpuh. Kamu bisa bicara sama pengacara kamu, Kak. Pengacara saya? Iya. Yeah. Pengacara yang mengatur hibah warisan kamu. Om yakin, kamu bisa menarik dana untuk biaya pengobatan mama. Gue kesel nih sama nyokap. Makanya gue kabur dari rumah. Supaya diperhatiin. Abisnya kalau nggak kayak gitu, mana sempet dia merhatiin gue. Sus, kayak kita senasib. Senasib? Lo tau kan siapa nyokap gue? Nih. Ini nyokap lo? Iya, seorang nyokap yang kerjanya cuma kawin cerai mulu. Bayangin aja, sekarang tuh suaminya udah 4. Ganti suami udah kayak ganti baju. Anaknya sendiri aja gak pernah diperhatiin. Ketemu gue aja jarang. Sus, kayaknya kita emang ditakdirin sebagai sahabat ya. Sama-sama anak broken home dan sama-sama anak yang gak pernah diperhatiin sama keluarganya. Bentar ya. Kap. Sus, sayang. Kamu di mana, nak? Nyantai aja deh, Ma. Tumben nyariin. Sayang, Mama khawatir sama kamu. Semalaman Mama gak bisa tidur. Gak bisa tidur karena nyariin aku? Apa karena mikirin Ivan? Susi, kamu pulang ke rumah ya sayang. Kita bicarakan dulu semuanya supaya kamu nggak salah paham sama mama. Iya. Ini juga emang Susi mau pulang.
pulang kok. Susi mau pulang, mau nyiapin barang-barang keperluan Susi. Kamu? Iya, Ma. Susi mau berlibur biar nggak stres. Kamu kan masih sekolah, sayang. Kok liburan? Kamu liburan kemana sendirian lagi? Alah, udah lah, Ma. Daripada repot-repot mikirin Susi, mendingan Mama urus aja tuh si Gita. Gita kan baru ditinggal sama papanya. Iya kan? Sedangkan Susi, Susi udah bisa ngurus diri Susi sendiri. Mendingan sekarang Mama tolong siapin barang-barang Susi deh, karena bentar lagi Susi mau pulang mau ambil barang-barang. Sus, emangnya lo mau liburan kemana? Gue mau liburan di rumah lo. Boleh kan? Gue salut sih sama lo. Kayaknya gue masih berani protes deh sama nyokap gue. Gue mau minta tolong sama lo buat ngambilin barang-barang gue di rumah. Oke, sementara gue pergi, lo santai aja di rumah gue ya. Anggap aja ini rumah lo. Oke, dadah. Ri, thanks banget ya, Ri. Oke, gue duluan ya. Diri, gue bakal nyiapin kejutan buat lo. Susi? Siang, Tante. Siang? Kamu? Saya teman sekolah ya, Susi. Oh, iya, inget. Ayo, sini, masuk. Sini, masuk. Sini. Tante tahu, kamu kesini pasti pengen ngasih tahu Tante di mana sekarang Susi berada, kan? Tante sabar ya. Tante udah kayak polisi aja, suka interogasi orang. Kamu dengar baik-baik ya, nak. Kalau kamu sampai macem-macem, dan kamu berani nyemujiin Susi dari Tante, Tante gak akan tinggal diam. Aduh, Tante, Susi itu cuma telepon saya. Dia minta tolong sama saya supaya ambil barang-barang ya, Tante. Ya, kalau Tante nggak percaya, nggak apa-apa kok. Aduh, Tante, waktu saya tuh nggak lama. Selagian saya cuma nolongin temen. Nanti kira-kira kamu kalau mau ngasih barang-barangnya Susi, kemana ya? Kita janjian di mall, Tante. Di mall? Ya. Oke. Sebentar ya, Tante siapin barang-barangnya Susi ya. Oke. Tadi dokter ngomong apa, Kak? Enggak, Ma. Dokter cuma bilang kalau Mama tuh harus dijauhin dari stres. Benar cuman itu. Kok habis ngomong sama dokter, kalian berdua mukanya berubah? Benar kok dia. Ya udah kalau gitu. Kalau sekarang kamu mau pulang, nggak apa-apa kok. Enggak, Ma. Eka masih mau di sini. Eka mau nemenin Mama. Atau kamu mau jengukin Dwi? Nengokin Dwi? Dwi dirawat di rumah sakit ini juga, sayang. Kamar 504. Apa? Jangan panik, Dwi gak apa-apa kok. Iya, Pak. Saya janji saya akan segera membayarnya. Tapi saya harus mempertanggungjawabkan tagihan ini, Pak. Saya nggak bisa memberikan janji. Saya harus menunjukkan bukti pembayarannya kepada atasan saya. Saya mengerti. Saya mengerti kesulitan Bapak. Tapi saya hanya menjalankan tugas, Pak. Batas waktu pembayarannya, maaf, Pak. Cuma sampai besok. Biar saya yang selesaikan semuanya. Biaya perawatan Dwi, biar saya yang selesaikan. Maaf, Anda siapa? Nama saya Eka, Pak. Besok saya akan selesaikan semuanya. Semua biaya perawatan Dwi adik saya dan Ibu Nadia,
Ibu saya juga dirawat di sini. Walaupun papa nggak punya apa-apa, tapi seenggaknya papa kan masih punya harga diri, kak. Harga diri papa kamu nggak akan nyembuhin kamu, Dwi. Tapi kak, Dwi kasihan sama mama kalau harus nanggung biaya perobatan Dwi. Kakak bayar pakai uang kakak sendiri. Maksudnya uang tabungan kayak kak. Besok kakak mau uangin cek ini dan uangnya buat bayar biaya rumah sakit kamu dan mama. 50 juta. Ini uang dari mana, Kak? Mulai sekarang, uang bukan masalah lagi buat Kakak, Dwi. Berhenti di sini aja, Mas. Terima kasih ya. Saya harus mulai menghemat. Saya harus sadar bahwa hidup saya sudah tidak seperti dulu lagi. Minta izin lo, gue pinjam foto lo ya. Lo bakal gue jadiin cewek paling top di sekolah besok. Mana mungkin saya menjual barang-barang ini. Semua ini punya kenangan penting untuk saya. Tapi kelihatannya saya tidak punya pilihan lain. Tinggal ini yang masih saya miliki. Dan masa depan lebih penting dari barang-barang kenangan. Ya Tuhan, mudah-mudahan semua ini cukup untuk bertahan. Setidak-tidaknya sampai saya dapat gaji pertama saya. Gak apa-apa kok. Kalau emang lo gak mau ngebantu gue, gampang. Gue tinggal cari orang lain aja yang jago komputer. Ren, orang yang jago komputer di Jakarta ini bukan cuma lo doang. Susi! Besok lo siap-siap aja, Ren. Karena orang tua lo bakalan datang ke sekolah untuk mempertanggungjawabin semua kelakuan lo. Maksud lo? Gue bakal ngadu ke kepala sekolah kalau foto-foto porno itu gue terpaksa ngelakuinnya. Karena lo yang maksa gue. Apa? Lo gak bisa gitu dong ke gue? Lu kan tahu semua ini bukan perbuatan gue. Kenapa lu balik nyerang gue? Karena lo gak mau bantu gue. Seharusnya lu udah tahu dong, Ren. Kalau orang yang gak mau kerja sama-sama gue, itu artinya dia udah siap jadi musuh gue. Papa kamu itu terlalu sombong. Egonya terlalu besar. Sampai-sampai dia tuh rela ngorbanin anaknya sendiri. Ngorbanin kamu, Dwi. Sekarang coba deh.
Coba kamu pikir, kalau papa kamu udah gak punya uang, pengobatan kamu kan jadi terlantar. Dwi tahu. Dari dulu, Dwi cuma jadi beban mama, papa, sama Kak Eka. Dan cuma nambahin masalah aja. Kakak tuh gak ngerasa terbebani, Dwi. Kakak tuh cuma pengen kamu tuh ikut balik lagi sama mama dan kakak lagi. Dwi, kamu tuh realistis. Papa kamu itu udah gak bisa biayain kamu lagi. Justru karena itu, Kak, Dwi harus tinggal sama papa. Justru di masa-masa sulit kayak gini, papa butuh Dwi, Kak. Kalau dalam keadaan kayak gini, Dwi ninggalin papa, papa bisa makin hancur, Kak. Dwi tahu kakak benci sama papa. Tapi biar bagaimanapun, papa Ivan kan tetap papa kandung Dwi, Kak. Sekarang juga papa udah ninggalin mama Vivi. Papa udah gak punya apa-apa lagi. Udah gak punya siapa-siapa. Dwi harus nemenin papa, Kak. Kak. Kak Eka. Papa kamu lagi berantem sama istrinya? Bukan berantem lagi, Kak. Papa udah menceraikan mama Vivi. Sekarang papa lagi pusing karena Gita diambil sama mama Vivi. Rasain. Biar papa kamu tahu gimana sedihnya kehilangan anak. Kakak jangan ngomong kayak gitu, Kak. Dulu, papa kamu itu misahin kamu dari mama dan kakak. Itu kan namanya hukum karma, Dwi. Sekarang, papa kamu biar kehilangan segalanya. Semestinya, dalam keadaan papa yang kayak gini, kakak mestinya ngerasa kasihan sama papa. Bukan malah nyukurin kayak gitu, Kak. Maafin kakak, Dwi. Kakak tahu Ivan itu papa kamu. Tapi kalau papa kamu salah, kamu harus bisa mengakuinya. Dan selama ini Ivan tuh banyak salah. Sekarang tuh dia harus membayar semua kesalahannya, Dwi. Susi nuduh gue. Iya. Gue cuma pengen tahu aja. Apa benar? Jawab pertanyaan gue. Oke. Kalau lu diem, itu artinya benar, Ri. Iya, emang gue yang lakuin itu semua. Semua ini perbuatan lo. Gue gak mau Ren lo jadian sama Susi. Gue gak tahu mesti gimana lagi Ren sama lo. Dulu lo jadian sama Marsha. Sekarang lo udah putus sama Marsha, lo malah ngelirik Susi. Apa artinya gue, Ren? Apa arti kebaikan gue selama ini buat lo? Loh, Ri, lo kenapa? Gue benci sama lo. Lo gak pernah ngerti perasaan gue. Gue sayang, Ren, sama lo. Tapi apa yang lo perbuat ke gue? Itu cuma manfaatin gue doang. Itu brengsek, tau gak? Lo tuh emang bener-bener brengsek. Diam-diam Ria suka sama gue. Heh, masih di sini aja lo? Betah tinggal di rumah gue? Ma, Kak Susi pulang. Susi sayang. Nak, nggak apa-apa, Nak. Mama khawatir. Tapi tidak apa-apa sama kamu, sayang. Alah, udahlah, Ma. Santai aja. Buktinya sampai hari ini, aku masih sehat, kan? Tanpa Mama. Kamu jangan gitu dong, sayang. Kamu kan tahu. Ah, Ma. Aku tuh bukan anak cengeng lagi kayak Gita. Sus! Sus, jangan gitu dong, sayang. Mama mau peluk kamu. Mama kan kangen. Mama senang kamu pulang lagi, sayang. Jangan salah paham lagi dong, sayang.
semua perasaan kamu ke mama itu salah. Mama gak pernah membeda-bedakan antara kamu dan Gita. Mama gak pernah untuk berniat pilih kasih. Mama sayang sama kamu. Ma, dulu waktu mama ninggalin aku dan papa, kayaknya gak kayak gini-gini banget deh. Tapi sekarang, kayak takut banget sih cerai sama Ivan. Itu tandanya mama tuh cinta, Ma, sama Ivan, sama Gita. Tapi mama gak pernah cinta sama aku. Kamu gak tahu apa-apa, sayang. Itu kejadian sangat lama dan kamu masih kecil saat itu. Papa kamu melarikan kamu dari mama. Mama gak punya apa-apa dan mama gak bisa berbuat apa-apa. Sementara papa kamu punya banyak uang dan kekuasaan. Papa kamu melarikan kamu dari mama. Memisahkan kamu dari mama. Sebagai seorang ibu, mama telah gagal. Karena mama tidak bisa mempertahankan anak mama sendiri. Mama kehilangan segalanya, Sus. Mama berjanji, mulai sekarang mama akan selalu memperhatikan kamu. Dan kamu tidak akan pernah merasakan untuk tidak diperhatikan sama mama lagi, sayang. Mama janji maafin mama ya. Om, Om udah tahu kalau Ivan dan Vivi cerai. Cerai? Ya, Om. Makanya saya tuh khawatir. Jangan-jangan Ivan tuh mau coba-coba deketin mama lagi. Mama kamu gak sebodoh itu, Kak. Jangan khawatir. Mama gak akan mau kembali sama Ivan. Tapi tuh, mama masih sayang sama Ivan, Om. Masa Om gak bisa ngerasain sih? Kalau betul mama udah gak sayang sama Ivan, kenapa mama gak nikah lagi? Itu kan artinya mama masih... Mama gak mau menikah lagi karena kamu. Bukan karena Ivan. Karena... Mama belum menemukan laki-laki yang bisa menjadi ayah yang baik untuk kamu. Satu-satunya cara untuk mencegah Ivan kembali sama mama kamu. Mama harus segera menikah lagi, Kak. Menikah dengan orang yang sudah terbukti betul-betul sayang dan bisa bertanggung jawab sama mama kamu dan sama kamu. Selama ini, orang yang paling melindungi dan paling membantu kami itu Om. Kamu harus segera meyakinkan mama kamu, Kak. Sebelum Ivan keburu mendekati mama lagi. Selamat pagi, Bu. Kok panggilnya Ibu sih? Oh, maaf. Maksud saya, selamat pagi, Laras. Pagi. Udah sarapan belum? Kebetulan sudah. Kalau ngopi? Kopi belum sempat sih. Kebetulan aku buatkan kopi nih. Made in Larasati. Terima kasih banyak, tapi... saya agak buru-buru, makanya ini cepet-cepet mau berangkat ke kantor. Kebetulan, aku juga mau keluar. Bagaimana kalau kita sama-sama ya? Sama-sama. Jam-jam segini, nyari kendaraan umum itu sulit. Mending juga pakai mobil saya. Biar irit. Dan gak ampet-petan juga kayak di dalam bis kota. Ya kan? Kenapa? Panas ya? Saya juga panas.
Kenapa mobilnya mogok? Enggak, gak apa-apa. Biasa kok. Coba saya lihat. Kayaknya karburatornya udah kena. Lebih baik kamu derek aja. Laras, maaf banget tapi ini hari pertama saya kerja. Saya nggak boleh terlambat. Saya jalan dulu ya. Ojek, ojek. Sorry banget ya. Mas. Nana, udah kelar belum? Ini. Tapi lu mesti ingat, Sus. Gue nggak mau ikut-ikutan. Presentasi dong. Staf direksi udah datang tuh. Oke. Pak Ivan. Hey. Pak Teddy, apa kabar? Lama sekali kita nggak ketemu. Hampir 10 tahun kita nggak ketemu. Betul sekali. Nah, serem. Serem? Emangnya gue ngasih lihat lo foto hantu apa lo serem? Aduh, Mbak. Karena begitu, saya nggak berani memotokopi gambar beginian. Kalau ketahuan bisa kena masalah. Nih. Enggak, Mbak. Nggak berani. Kalau sama ini? Masih kurang. Terakhir. Final. Lo mau apa nggak ngerjain fotokopian ini? Kalau nggak, gue cari tukang fotokopian yang lain. Dan sejak musibah itu ya, saya harus mulai dari nol lagi. Maaf, saya belum mendengar berita itu, Pak Ivan. Karena saya kemarin baru kembali dari Jepang. Saya rasa Bapak tidak cocok dengan posisi sebagai staf administrasi di sini. Bagaimana kalau nanti malam ke rumah saya? Ya, kita bicara pekerjaan. Saya rasa Bapak juga tentu menginginkan posisi yang lebih sesuai dengan level Bapak, bukan? Iya, tentu, Pak. Terima kasih banyak. Saya harus pergi sekarang. Ini alamat saya. Saya tunggu nanti malam jam 8. Saya pasti datang. Oke. Terima kasih banyak. Pada ngomongin gue? Enggak tuh. Udah deh, gak usah bohong. Susi! Susi, apa sih? Lo juga mau selebaran ini? Boleh nih gue kasih dua buat lo. Emang bener-bener ya, Sus, ya? Lo berani sama gue? Lo kira gue takut sama lo, ya? Emang kurang ajar ya, Sus, ya? Apa? Ria! Ria, udah lah! Lepas!
Tasya. Kalau sampai selebaran itu sampai ke kepala sekolah, aku bisa dipanggil. Bisa-bisa gue dikeluarin dari sekolah ini. Udah, Ri, udah. Nggak apa-apa kok. Paling Susi cuma bercanda. Dia nggak akan berani seserius ini kok. Aduh, Sya, lo tuh kayak nggak tahu Susi aja. Susi tuh udah gila, udah kau haras, tau nggak? Ini juga salah lo. Udah tahu di iblis, udah tahu di gila, nggak waras. Masih aja lo deketin. Dasar tuh anak. Lo sudah selimut. Depan gue aja lo belakang aja teman. Ternyata di belakang tuh dia nusuk gue. Awas lo, Sus. Kalau lo berani macam-macam, gue bales. Lihat aja, biar lo kapok nanti. Ri, lo mau sampai kapan sih balas-balas dendam terus? Kalau lo terus kayak gini, nggak akan ada bisa-bisnya. Susi itu ular berbisa. Lo harus menghindar dari gigitannya dia. Sya, gue nyesel. Gue nyesel udah temenin sama dia. Gue malu, Sya, sama lo. Kenapa harus lo malu? Gue udah nuduh lo kalau lo bukan sahabat yang baik. Ternyata gue sekarang temenan sama orang yang salah, Sya. Ri, setiap orang itu punya salah. Lo gak usah takut. Lo gak usah malu. Gue gak apa-apa kok. Aduh. Pasti pernah punya salah. Itu karena kamu terlalu baik hati, Sya. Tapi kamu tuh harus hati-hati. Kalau kamu terlalu baik, bisa-bisa kebaikan kamu itu disalahgunakan sama orang jahat. Orang kayak Ria itu cocoknya sama Randy. Sama-sama brengsek. Kok kamu gampang banget sih curigaan sama orang? Apalagi sama Randy. Gimana aku gak curiga sama Randy? Randy kan selalu musuhin aku, selalu ngejahatin aku. Ini semua bukan salah Randy, itu salah aku. Kok salah kamu? Randy cemburu sama kamu karena aku terlalu... karena aku terlalu perhatian sama kamu, Kak. Hai, Deneka. Halo, Pri. Iya, Den. Gini, kata Pak Andi, Pri suruh menjemput Deneka. Ayo. Aku pulang dulu ya. Ini mobil saya, Pri. Iya, keren banget, Mas. Halo, Bos. Ini mobil saya, Om. Ini sih belum apa-apa, Kak. Kalau kamu mau, kamu dan Mama bisa pindah ke istananya almarhum kakek kamu. Sudahlah. Ayo, kita jalan yuk. Hah? Nggak salah, Sus. Kenapa sih, lo? Kayak abis lihat setan aja. Itu kan Eka, Sus. Eka. Mama hari ini pulang. Iya, sayang. Kamu kata dokter kapan boleh pulang? Sebenarnya Dwi juga udah gak mau lama-lama di sini, mah. Dwi kasihan sama papa. Dwi gak mau ngebebanin semua biaya perobatan sama papa. Mama kan tahu kondisi papa sekarang. Dwi, kamu gak usah mikirin soal itu. Mama akan ngebantu biaya perawatan kamu, ya sayang ya. Tapi mana mau papa nerima semua bantuan mama. Mama kan tahu papa. Udahlah, Dwi, kamu gak usah mikirin masalah itu. Kamu gak usah pusing. Nanti kalau kamu perlu apa-apa, kamu minta sama mama, ya. Saya masih sanggup kok.
membiayai Dwi. Ivan. Papa cari kamu kemana-mana. Kamu ada di kamar. Ternyata kamu ada di sini. Lebih baik kita balik ke kamar kamu. Kamu kan masih sakit, harus banyak istirahat. Gak apa-apa kok, Van. Sebelum aku pulang. Pa, hari ini Mama boleh pulang. Dwi kapan pulang, Pa? Dokter bilang semua itu tergantung sama kondisi kamu. Mudah-mudahan cepat ya. Dia, saya senang kamu sudah sembuh dan langsung bisa pulang. Iya, tapi aku masih harus pakai kursi roda. Maksud kamu, kaki kamu? Enggak, aku nggak cacat. Cuman kata dokter, aku harus pakai ini untuk sementara waktu. Oh, saya kira kamu... Ma, Mama, aku punya... Lebih baik kita kembali ke kamar kamu ya. Kamu masih harus istirahat. Dwi istirahat dulu ya, Ma. Tak sayang. Tunggu Dwi. Kamu jangan pergi dulu. Kakak harus cari kamu di mana. Kamu tuh mau tinggal di mana kalau kamu udah boleh balik ke rumah sakit? Di hotel lagi? Atau di mana? Meka. Kakak tuh cuma gak mau kamu diumpetin lagi sama papa kamu, Dwi. Nih. Bagaimanapun juga Dwi anak saya. Saya tidak perlu menyembunyikan dia dari siapapun juga. Di situ tertulis nomor telepon dan juga alamat rumah kita. Datang kapan saja kamu mau. Ayo, Sam. Kak. Ayo dong. Kamu kan punya kabar gembira buat Mama. Oh iya. Mah, Eka punya mobil baru, Mah. Mobil baru? Punya kamu sendiri? Iya, Ma. Mobil warisan. Pokoknya warnanya itu merah. Pakai velg racing. Ya, pokoknya keren ya, Ma. Ayo, Ma. Mama harus jalan-jalan sama Eka dong. Ayo. Udah, siap. Papa nggak bisa lama-lama, sayang ya. Papa harus pergi. Masih ada urusan lain. Pa, Dwi udah nggak betah lama-lama tinggal di sini. Dwi pengen pulang, Pa. Dwi udah baik-baik aja kok. Papa mengerti. Kamu ingin cepat-cepat keluar dari rumah sakit ini karena kamu khawatir akan keadaan keuangan Papa. Iya kan? Papa minta tolong sama kamu. Kamu lagi sakit. Kamu jangan memusingkan masalah Papa. Kamu yang penting cepat-cepat sehat dulu. Papa masih bisa berdiri di atas kaki Papa sendiri kok. Papa nggak perlu bantuan orang lain. Kamu harus percaya sama Papa. Jadi, bantuan dari Mama juga gak akan Papa terima. Tapi, Pa, Dwi juga kan anak Mama. Masa Mama gak boleh ikut bantu Dwi? Bukan begitu, sayang. Tapi, Papa adalah ayah kamu. Dan memang sudah menjadi tanggung jawab orang tua, terutama ayah, untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kamu dan juga Gita. Udahlah, sayang. Pokoknya, Papa akan berusaha sekerasnya untuk membantu kita ya. Sekarang Papa harus pergi dulu. Kamu bisa bantu Papa dengan mendoakan Papa supaya cepat-cepat keluar dari kesulitan ini. Ya. Oke, sayang. Cepat sembuh ya. Selamat malam, Pak Teddy. Selamat malam. Aduh. Maaf, Pak. Saya tuh basah kuyup. Bisa numpang ke kamar mandi sebentar? Wah, silakan, silakan. Di mana ya? Di sebelah sana. Oke. Terima kasih, Pak.
maaf. Kamu temunya papa ya? Iya, saya... Aneh ya, papa ngundang orang kayak kamu. Kayaknya nggak ada istimewanya. Halo, apa kabar, Ndi? Kamu lagi. Maaf, saya lagi sibuk. Ndi, tunggu. Jangan tutup teleponnya dulu. Saya punya kabar buruk buat kamu. Frida, kenalkan. Ini Bapak Ivan. Ivan. Frida. Kolega bisnis Bapak. Ayo, silakan. Kita makan. Oke. Permisi, Tuan. Ada telepon dari Nyonya untuk Tuan. Maaf sebentar. Ada telepon dari istri saya. Dia kebetulan sedang berlibur di Belanda. Frida, temanin ya. Jangan harap saya mau jadi istri kamu. Apa? Udah deh, nggak usah munafik. Kita kan di sini dikenalin malam ini karena mau dijodohin, ya kan? Saya. Asal kamu tahu ya, saya nggak tertarik sama Duda. Sebutkan namaku.